sekarang lagi sama saya Isan di sini, dan pemirsa di belakang ada yang sok bisa masak. Namanya Denada Tambunan. Orangnya dengar. Coba kita lihat, apakah dia benar bisa memasak? Mari kita tanyakan. Biarpun sedikit-sedikit ngepas-ngepas pemirsa, tapi lumayan bisa lah. Paham lah, sedikit-sedikit doang mah. Enggak, ini cuma udang dipetein. Udang dipetein. Apa petai diudangin? Petai diudangin. Dikasih cabe, jadi pedes-pedes gitu. Masih ada tuh petainya. Sayang banget bang, tinggal 2 keping doang bang. Ya Allah, 2 keping nah. Berharga loh. Petai mahal sekarang. Oh iya benar juga. Tara. Ini semua adalah hasil masakan dari Ibu Denada. Iya, dia masak dari sate, dia dari nangkap ayamnya, dia kejar-kejar ayamnya, dia potong, terus kulitnya dibuangin semuanya, bulunya dibuangin, dia sendiri yang melakukan. Biar bagaimanapun masih ada kita darah Bataknya, jadi jengkol sama petai favorit. Iya. Yang lain itu cuma pelengkap. Bener. Apapun makanannya, yang penting ada jengkol sama petai. Yang penting ada yang berbau. Itu yang bikin hari ini berantem deh tuh. Ada jengkolnya, ada juga petainya, ada juga. Oke. Wangi kok bang, wangi. Mbak, Mas, yuk makan. Ini apa? Sate. Saya makan ya. Ayo, saya makan berapa dah? Tadi abangnya saya mengaku loh, terus aku langsung pingsan loh. Oh, kok pingsan? Iya. Oh. Aku juga makan pun ya. Dia ngomong apa juga gua enggak ngerti sebenarnya. Jadi katanya orang dulu peot nanti itu lama-lama. Gak boleh ditiup. Bukan orang dulu sih sampai sekarang. Iya maksudnya orang sekarang. Bukan orang dulu. Kalau gak boleh ditiup, begitu boleh gak? Begini ya. Enak banget pemirsa. Bagian ya. Bukan lagi. Kayaknya sih tiap hari ada yang masak kayak gini. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa punya waktu buat kita liburan bareng sama-sama. Ada Dena juga di sini, ada Shakira juga, tapi Shakiranya lagi main-main sama sepupu-sepupu dari timnya Dena juga. Dan juga ada ibu produser kita di sini di depan, ada Rizna Waris. Ya, intinya kita ya pengen fun, pengen holiday bareng mumpung bisa. Ya mumpung masih ada waktunya ya kita manfaatin sekarang. Itu kan lagi syuting. Panas. Sudah sepanas.